Soalnya banyak sekali hal yang menanti kamu di luar sana ketika kamu keluar dari rumah sakit. Jadi cepat sembuh ya. Lagi ya. Insya Allah. Apapun yang Elsa lakukan, apapun yang kamu pikir Elsa lakukan, dia masih tetap istri kamu. Hargain itu. Ya Pak. Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, waktu kamu pisah, waktu kamu cerai sama Nino, apa sedih sekali. Rasanya papa ikut hancur. Karena papa tahu betapa kamu sangat mencintai Nino. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Allah memberikan Al untuk kamu. Dan papa bahagia sekali melihat kamu bahagia bersama Al. Kamu bersyukur sekali. Alhamdulillah, Pak. Aku juga bersyukur bertemu dengan Mas Al. Walaupun dipertemukan dengan cara yang berbeda. Tapi aku percaya dengan rencana Tuhan. Mungkin awalnya memang tidak indah. Tapi Tuhan akan ngasih yang terbaik buat aku, Pak. Pasti. Ma. Oh. Tadi kenapa waktu pas di depan ruangan saya nggak masuk, Ma? Kenapa mama malah nguping? Itu mama cuma mau pastiin keadaan papa di dalam. Papa baik-baik aja apa enggak? Ya, mau mama tidak berkata jujur, itu juga gak masalah buat saya. Tapi mama harus tahu, penyelidikan saya dan Andin soal kasus Roy, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi foto yang papa sebut tadi ada hubungannya dengan kasus Roy. Ya Tuhan, sudah sejauh apa yang mereka tahu? Apa kali ini perbuatan Elsa akan terbongkar? Apa dia akan dipenjara dalam keadaan hamil? Oma. Hei sayang. Buat Oma. Buat Oma. Biar Oma nggak sedih lagi. Biar Oma happy. Makasih banyak ya sayang. Thank you so much ya. Sama-sama, Oma. Ini enak sekali. Ya Tuhan, andai Karina tahu kalau Reina benar-benar cucunya, seberapa besar penyesalan kamu nanti. Duh, mamanya Panino. Coba aja dulu mereka kagak sia-siain Andin. Pasti mereka senang udah punya cucu.
aja flash disknya Mas Al masih di tangan Kiki, gak hilang. Nanti kalau Mas Al udah pulang, Kiki langsung kasih flash disk ini ke Mas Al. Mas Al pasti seneng. Bagaimanapun kamu, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anak papa, nak. Dan andai papa bisa minta sama Allah, papa akan minta supaya bukan kamu yang bunuh Roy. Karena papa takut, nak. Papa gak sanggup menerima kenyataan ini kalau kamu. Kalau ini semua benar. Udah, kamu tenang ya. Kamu tenang. Tarik nafas panjang. Ingat kandungan kamu ya. Jaga juga kandungan kamu ya, nak. Gimana keadaan kamu, Elsa? Menurut lo gimana? Kelihatan happy nggak? Saat gue lagi hamil kayak gini, sama gue gak ada nemenin gue. Ya mbak tahu, mbak ngerti kok perasaan kamu. Karena mbak kan juga pernah ngerasain. Sepertinya lebih cocok di mati asuhan. Baru beberapa jam keluar, udah langsung sakit kan? Balik ke sana lagi ya? Dia datang ke sini buat ngejenguk. Kalau cuma mau bikin stres, mending keluar. Keluar! Gak bisa, Pak. Mereka tuh emang pengen bikin aku stres, Pak. Keluar! Keluar! Gak usah teriak-teriak. Nanti gak sembuh-sembuh. Soalnya banyak sekali hal yang menanti kamu di luar sana ketika kamu keluar dari rumah sakit. Jadi cepat sembuh ya. Kalian sengaja pengen ngancurin hidup saya kan? Kenapa takut? Keluar! Keluar dari sini! Keluar! Kamu tenang ya? Keluar!
Iya, iya. Mereka jahat, Pak. Mereka udah buat aku kayak gini, Pak. Mereka jahat. Keluar. Ya udah ya. Keluar. Iya. Enggak ya, keluar. Ya udah, Pak. Aku sama Mas Al pulang dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Gue takut. Apalagi yang Aldebaran rencanain buat gue. Apa belum cukup semua penderitaan gue? Udah, kamu tenang, nak. Ya. Pikirin kandungan kamu, udah.